Saya memohon maaf pula kepada seluruh masyarakat Bali yang akibat dari bom Bali tersebut banyak mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya kepada masyarakat Bali khususnya, namun kepada bangsa Indonesia pada umumnya. Saya memohon maaf kepada seluruh warga Bali. Demikian pula permohonan maaf saya kepada korban dan keluarga korban, baik yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, apapun negara mereka, apapun suku bangsa mereka, apapun agama mereka. Saya memohon maaf kepada mereka semuanya dengan ketulusan hati. Dan saya juga memohon maaf kepada warga Australia yang juga mengalami dampak yang sangat hebat dari kejahatan bom Bali yang telah terjadi itu.